dibuka. Dibuka. Kesempatan ini kita akan berbincang-bincang terkait kasus yang cukup hot dan viral dalam sebulan terakhir atas peristiwa tewasnya Brigadir J. Jadi bersama kita di studio telah hadir sebagai sumber untuk memanaskan diskusi kita pada kesempatan ini ada Bapak Tindang Rati II Sitompul. Pak Tindang ini sedikit kami sampaikan punya pengalaman atau latar belakang sebagai anggota Polri, jadi sangat pas kita berbincang-bincang tentang peristiwa yang dialami oleh mendiang Brigadir J. Apa kabar Pak Tindang Sitompul? Selamat sore, kabar baik. Ya, senang bertemu dengan Bapak pada kesempatan luar biasa. Kemudian di kanan saya ada Ibu Neti Herawati, sarjana ekonomi, seorang jurnalis yang sudah malang melintang banyak menginvestigasi kasus, termasuk peristiwa yang dialami oleh Brigadir J. Terus disimak dan diikuti oleh Bu Neti Herawati. Bu Neti sudah hadir bersama kita. Apa kabar Bu Neti? Baik, Horas menjua-jua. Baik, kita lanjutkan bersama saya host Maruli Agus Salim Siregar. Kita ke Pak Tindang dulu. Ya. Ini gimana, meriah betul ya Pak? Sejak peristiwa itu sudah cukup meriah, semua sektor, semua lin masyarakat, apalagi di medsos, ya, ini luar biasa, menjadi fokus yang cukup menarik untuk disimak. Mungkin ada saran Bapak, karena banyak yang melenceng, banyak yang hoax, banyak yang hitam, yang black, macam-macam nih Pak. Ya. Saya pikir itu sudah terjawab sendiri, karena di awalnya kasus itu terjadi di tanggal 8, tetapi diekspos ke media, ya, ke publik tanggal 11. Ya. Jadi ada waktu 3 hari, 3 kali 24 jam. Nah 3 kali 24 jam ini menjadi konsumsi publik. Kenapa 3 hari ada pembunuhan, ada penembakan, ada tembak-menembak di rumah seorang pejabat tinggi kepolisian? Kenapa? Jadi dengan kondisi yang demikian, yang diawali dari penyampaian dari pihak kepolisian, jelas ini mengundang berbagai macam pertanyaan kepada Polri, kepada kasus itu sendiri. Demikian. Tapi memang sepertinya dalam tanda kutip macam kebiasaan begitu. Artinya sebelum fokus satu informasi disepakati untuk diekspos keluar, itu ada rentang waktu yang tidak, apalagi kasus besar seperti ini. Itu gimana? Nah jadi kalau berbicara dengan regulasi yang ada, setiap ada kejadian minimal 1 kali 24 jam
itu sudah harus ada laporan awal. Nah, kalau saya lihat kejadian sesuai dengan apa yang diberitakan oleh media massa, harusnya kalau mengacu kepada pemberitaan dari Mabes Polri kemarin, Kabit Penmas ya, harusnya itu didasari dari sebuah laporan polisi. Iya. Apakah itu tipe A atau tipe B, sesuai dengan apa kejadian, siapa yang menemukan dan bagaimana kejadiannya. Nah, di sini kan tidak kita pernah mendengar dasar apa penyidikan yang pertama itu dilakukan. Ya. Kalau benar Barada E menembak Brigadir J, harusnya Barada E membuat laporan polisi. Ya. Nah, atau disusul kalau memang Irjen JS datang ke rumah itu, menemukan ada kejadian itu, dia membuat laporan polisi model A, dia menemukan. Tapi kalau Brigadir Barada E, dia melakukan, ada di situ. Ya. Karena laporan polisi ada dua jenis yang kita temukan sendiri, namanya model A, atau dilaporkan atau apa, itu namanya model B. Satu. Yang kedua, nah kalau kasus pembunuhan, sebenarnya nggak menunggu adanya pengaduan dari keluarga korban. Ya. Ini salah menurut saya. Untuk kasus-kasus tertentu pembunuhan itu nggak perlu diminta atau tidak diminta. Lain hal pencurian itu kalah duit, dapat diproses bila ada yang merasa dirugikan membuat pengaduan. Tapi kalau pembunuhan itu tidak diminta, nggak diminta, itu harus diusut. Nah, jadi yang kita lihat di sini sekarang itu yang belum pendalaman mungkin dilakukan oleh tim sus, kira-kira gitu Pak. Tapi regulasi memang seperti itu, iya. Harus ada laporan. Oh, baik, kita ke Ibu Neti dulu. Kalau sebagai jurnalis peristiwa begini kan maunya kita itu langsung kita yang lebih duluan, kita yang lebih cepat. Soal kecepatan dan transparansi daripada pihak yang melakukan pengusutan ini, dari kacamata jurnalis gimana Bu Neti melihat dalam kasus Brigadir J? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media, baik itu pers, netizen, sosial media. Terima kasih banyak, terima kasih. Itu wartawan. Jadi begini, saya tahu pemberitaan itu bukan pemberitaan ya. Ada yang mengabarkan itu informasi dari rekan juga dari Jakarta malam ke tanggal 9. Nah, tetapi itu kan di silent. Pada tanggal 9 Ibu Putri melaporkan ke Jakarta Selatan. Nah, di situ saya sangat kecewa, ada dua wartawan yang tidak perlu kita sebutin namanya. Kenapa mereka diam? Tidak mengekspos, ya? Tidak mengekspos dan tidak mengabarkan kepada rekan-rekan. Biasanya kan jejaring is okay. Yes. Nah, kita nggak tahu, mungkin tanda kutip. Nah, di situ sesudah tanggal 10 itu baru sedikit demi sedikit berjejerlah pemberitaan itu. Nah, tapi pada masih dalam bentuk isu ya. Masih dalam bentuk isu. Pada tanggal 10 saya seputaran jam 11 kalau tidak salah, saya WA Pak Jenderal, ada apa ini Pak? Saya bilang kan, ada yang ditutupi atau ada yang dilindungi, itu aja bahasa saya ke Pak Jenderal FS. Tidak ada jawaban, tapi beliau memang aktif, sudah baca. Kira-kira 15 menit saya langsung diblokir, artinya saya sudah telepati kita sudah boleh bisa membuat asumsi ya. Iya, sudah bisa gitu kan. Nah, kita terus calling Kompas TV, kemudian rekan-rekan dari Antara, Kumparan juga ya, Detik. Ah, di situ baru udah mantap Kak, mantap. Ah, udah tahu kita kan ke situ. Jadi rekan-rekan juga di sana sudah
respect ya. Ini begini, kejadian ini, tapi ini masih kita selesaikan. Ternyata pada saat olah TKP, garis kuning polisi, dan juga pada saat itu ada seperti gelar ya? Iya, gelar perkara. Nah, itu ternyata palsu. Fiktif. Fiktif. Makanya kenapa di situ barang bukti yang dibilang untuk saat ini masih dihilangkan, saya tidak setuju. Saya lebih setuju itu dimusnahkan. Kalau hilang itu barang akan kembali. Dicari pasti dapat, akan muncul. Nggak dicari pun pasti akan muncul. Akan ada yang memunculkan. Kalau musnah itu tidak ada. Artinya kalau hilang itu dalam definisi kimia memang hilang. Nah, kalau dalam definisi fisika berpindah tempat. Iya, betul. Itu dia. Jadi memang ini dimusnahkan. Nah, inilah yang sebetulnya buah simalakama oleh Polri dalam mengambil keputusan. Saya juga tidak membela sana kemari, memang itu. Jadi orang kadang melihat gampang aja, kenapa dia nggak dijadikan tersangka terus gitu. Itu nggak segampang kita membalikkan telapak tangan gitu. Apalagi ini kan di rumah dinas Polri, rumah jenderal yang meninggal juga polisi, ajudannya ya kan, mati di tempat. Itu kan suatu apa, tanda tanya besar ya. Jadi untuk media-media memang mereka banyak ya, inilah di sini peran sebagai wartawan. Jadi kalau di Jakarta kan beda nih Bang, saya bukan bandingkan mereka, kelasnya sudah seperti jurnalis atau wartawan Amerika. Apapun ceritanya 24 jam mereka tetap menunggu kok. Kayak di Mabes, di ya, Makobrimob, mereka menunggu, mana ada pulang. Iya. Nanti shift lagi. Iya, dan di situ makan memang disediakan, makan, minum dan apa disediakan. Kadang transport juga dikasih ya sama mereka gitu. Jadi betul-betul ini pekerjaan yang menguras pikiran dan tenaga gitu. Jadi tidak di sini, inilah adanya kebersamaan daripada pers gitu. Yeah. Nah, dalam untuk membantu juga ini pihak kepolisian di dalam memecahkan kasus Brigadir Joshua. Yeah. Dengan diumumkannya secara resmi tersangka FS, yeah. Tentu pemberitaan media sudah mulai agak fokus. Iya. Nah, jadi betul disebutkan Pak Sitompul tadi, karena ada rentang waktu dari peristiwa ke pengumuman resmi, masyarakat yang penasaran ini terus di medsos semua terbakar, sehingga terbakar begitu. Iya. Sekarang sudah fokus. Ke depan gimana harapan Pak Sitompul, perilaku atau sikap daripada tim sus untuk menyampaikan ini ke media sehingga tidak cabang-cabang lagi atau dicabang-cabangkan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, jadi saya mungkin tidak berkapasitas untuk berbicara tentang cara kerja tim sus, karena itu langsung di bawah kendali Kapolri lah. Bahkan kita pun di umum ini agak terbatas, dan semua pemberitaan periodik diberitahu, tidak langsung on time kan, tidak online. Nah, jadi yang pertama begini. Saya tanggapi tadi keterangan Bu apa tuh? Bu Neti. Nah, sewaktu Ibu tanggal 10 tahu kejadian seperti itu, bahkan ada katanya gelar perkara, ternyata itu fiktif. Nah, tadi ada kata-kata, itulah polisi. Artinya di situ terbawa. Ya, include nama kepolisian secara institusional. Nah, saya juga di situ paling kecewa, Bu. Makanya saya mengutuk sekali kejadian ini. Banyak rekan-rekan lain mengutuk. Hanya mungkin rekan-rekan semua sadar tahu kalau kami punya golongan dan pangkat. Ada pertama, bintara, perwira pertama, perwira menengah, perwira tinggi. Jadi kami bukan saya katakan kasta, tapi dalam hal-hal tertentu kita dibatasi dengan keadaan itu. Nah, yang saya maksud tadi harapan. Ya, untuk menjadi seorang jenderal itu sangat-sangat tidak gampang. Jenderal itu
bukan pangkat yang efektif lagi. Itu pangkat politis. Kalau sebenarnya pangkat yang tertinggi itu ya kombes. Kalau di kepolisian mungkin jadi koroner. Karena kalau pangkat brigjen ini udah pangkat politis. Bahkan untuk mengajukan jadi seorang jenderal itu harus didukung partai. Dibahas di DPR. Dan dia mau sekali setahun naik pangkat, sekali 6 bulan bisa. Tapi kalau berpangkat pameng, baik itu kompol, AKBP atau kombes, nggak bisa 6 bulan naik. Nah jadi itu tadi. Nah ketika seorang YTSK tadi ya, Pak Irjen F. Sambu, sekaligus lagi kepala jabatannya kan di Propam, ini salah satu jabatan yang paling strategis di Mabes itu. Nah di sini ini ternyata pelakunya. Apa yang bilang tadi direkayasa, dibuat gelar perkara fiktif, dibuat pemberitaan publik. Saya pikir ya institusi Polri menangis saat sekarang. Menangis. 5.000 anggota Polri. Coba perhatikan itu waktu pengumumannya Kapolri tentang pernyataan sebagai tersangka. Perhatikan kelopak matanya Pak Kapolri dengan biji matanya merah. Berat sekali. Ya, apalagi di tengah lagi harum-harumnya ya. Sisi. Oke. Okay. Nah, jadi itulah suatu bahasa tubuh ya, body language dari seorang pimpinan Polri itu. Begitu tahu, begitu menerima laporan dari tim sus mengatakan tembak menembak tidak ada. Tidak ada. Tapi saya katakan salut sama Kapolri dengan tegar, berani, tegas. Dia betul seorang pimpinan. Langsung ngambil sikap menyatakan tersangka. 340. Ya, walaupun dahulu pertama dia ngambil non aktif. Terhadap jabatan itu. Yang kedua dia copot. Yang ketiga memang tersangka. Nah kalau sudah seseorang tersangka dengan sendirinya, hukum mengatakan dia tidak punya wewenang apa lagi. Dia semuanya sudah dalam sebuah proses hukum. Nah jadi kalau dikatakan, ditanyakan tadi bagaimana menyikapi ini, yang pertama saya lihat begini. Ya, untuk menjadi seorang anggota Polri aja, jangankan jenderal, dia harus punya moralitas, punya intelektualitas, ya. Nah, didukung oleh primordialnya bagaimana, familiarnya, emosionalnya, hubungan emosionalnya gimana. Psikolognya. Ya, jadi di top manage-nya aja, di moral, dia sudah hancur ini. Ya, intelektualitasnya apalagi terbukti buruk. Intelektualitasnya sangat buruk. Walaupun itu dalam dipengaruhi mungkin satu faktor lain ya. Tapi bisa seburuk sekonyol itu. Nah, dengan dua hal ini, otomatis primordialnya itu ambles. Orang akan besok bilang apa? Orang Turaja jangan masuk. Siap. Ini masyarakat luas loh, publik ini. Jangan nanti orang Sulawesi, nanti macam si Peter Sambu, macam si Jeffrey Sambu. Nah, jadi ini kami sekarang berusaha, kami sekarang hati-hati. Kulit kepolisian sangat hati-hati ini. Jangan sampai ada hal-hal yang negatif yang bisa membuming di luar. Nah, makanya saya sarankan. Setiap perkembangan hasil ini, Polri harus transparan. Pas seperti kata Bapak Presiden. Jangan dikubungi. Nah, bergandeng tanganlah dengan media menyampaikan itu. Mitra lo, dimanapun mitra, media itu wartawan lah. Nah, sekaligus saya, kami juga, mungkin saya mewakili Polri, bermohon kepada rekan media untuk tidak mengambil kesempatan membuat cerita-cerita miring yang bisa menggiring opini masyarakat yang bersifat negatif. Yang mana itu bisa menjurus kepada goyangnya, terganggunya instabilitas kita. Kira-kira gitu, Pak. Iya. Kalau dalam perjalanan kasus ini, tentu Pak Stompul juga mengikutinya melalui sesar pelapor. Iya, iya. Korban
atau Brigadir J, kan ini orangnya Sumatera Utara. Yes. Bagaimana masyarakat Sumatera Utara kepingin tahunya, penasarannya terhadap penyelesaian kasus ini sejauh yang Pak Sitompul menonton? Yang saya kutip itu dari keterangan pengacaranya, Komarudin Simanjuntak. Dia kemarin aku dengar di televisi, dia bilang apa? Bayangkan Pak, karena lamanya ini kasus nggak terungkap, berapa uang ibu-ibu beli paket untuk terus monitor ini? Yang harusnya itu beli susu anaknya, yang harusnya beli susu, terpakai di situ. Bapak pikir nggak sampai ke situ omongnya? Nah, kita nggak usah bicara dulu ke bapaknya. Coba kita tenggang rasa, jika kita lah keluarga daripada korban, ibu korban, ibu yang membesarkan anak jadi polisi, jadi ini, wah, hanya disudahi dalam hitungan detik dengan suatu persoalan yang tidak pernah jelas sampai sekarang. Bagaimana hancur soal ini? Mungkin Ibu Neti ya bisa merasakan ini. Nah, apalagi ibu orang Batak. Saya masih kecil, Bu. Kalau saya pulang ke kampung, saya lihat ibu itu mencangkol. Ini maaf. Mencangkol, anaknya digendong di belakang untuk menyusui. Maka payudara itu dijepit. Itu fakta. Itulah naluri seorang ibu dalam membesarkan anak. Nah, jadi Brigadir J sebagai orang Batak, tentu orang tuanya orang Batak. Orang tuanya bukan dalam arti umur atau apa ya, induknya itu kan dari Batak, karakternya karakter Batak. Jadi di sini saya sangat bangga melihat baik itu orang Batak dari kalangan lawyers, juga dari ormas-ormas Batak. Di situ ada HBB, ada PBB, ada yang lain. Semua saya lihat memberikan kontribusi yang positif dan bahkan terlihat sangat ketat mengawal perkembangan ini. Nah, yang saya minta, ini harus tetap kita jaga. Jangan ada yang haji mumpung mencari popularitas murahan. Yang picisan, Batak harus bersatu. Dan kami Batak memohon di luar suku Batak yang punya naluri, yang punya rasa, yang punya rasa kebersamaan, saya pikir juga sama seperti Batak, pasti mengutuk perbuatan ini, mengutuk kasus ini. Saya kira begitu pendapat saya. Kalau Ibu Neti, bagaimana harapannya ke depan setelah diumumkannya tersangka utama mungkin dalam tanda petik? Pertama, ini adalah suatu ujian dan koreksi yang sangat-sangat luar biasa terhadap Polri. Jadi di sini Polri juga harus lebih transparan, lebih humanis ya, terutama untuk media. Nah, kita juga kadang dilarang liputan, karena kemarin kan ada juga tuh yang dua pengerusakan itu dari CNN, satu lagi dari media apa gitu kan. Nah, itu. Tapi tetap humas dari Mabes untuk mengklarifikasi dan sudah tidak ada apalagi apa namanya permasalahan lagi. Nah, jadi kita harapkan juga kepada teman-teman media, kita lebih mengkoreksi juga dan kita lebih empati ya dalam setiap kasus-kasus atau isu-isu publik. Apalagi ini kan sudah dicanangkan Pak Jokowi bahwa kita semua pihak, tidak cuma untuk masyarakat Indonesia, kita harus bisa menjadikan Indonesia sebagai ekonomi yang pulih. Itu berat-berat banget. Nah, terutama untuk pihak media, kita harus menyampaikan yang edukasi. Jadi menyampaikan edukasi itu bukan baik-baik saja, tidak gitu. Jadi suatu kritikan, tapi kita harus pakai strategi gimana ini tersampaikannya ke jutaan masyarakat Indonesia dengan mindset yang berbeda, tetapi dengan visi misi yang sama gitu. Nah, kemudian saya sebetulnya sangat kecewa dengan adanya kasus ini ya. Kenapa kecewa? Karena kita kesal. Karena kesal. Ini suatu kebodohan
atau kelalaian atau gua adalah makhluk Tuhan gitu kan. Nah itu kalau boleh saya bantu pikiranmu Ibu, kebodohan yang diselimuti ya. Nah itu ya, itu ya setuju itu gitu. Jadi mencari jenjang ketinggi itu kan amat sangat sulit, begitu banyak persaingan ya kan. Ada yang menghalalkan secara apa segala cara, ada yang juga secara mulus, kan belum tentu itu. Itu sebetulnya kalau saya apa tuh Pak Ferdi Sambo ini suatu keberuntungan yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi mungkin ya silap kalau bahasa bahasa kita ya, mungkin silap gitu. Nah, itu yang menjadikan ada teguran. Yeah. Nah, jadi kita juga mengharapkan kepada Bapak Kapolri, kita semua wartawan, jurnalis, apresiasi, salut banget kepada Pak Listio Sigit. Yeah. Saya setiap hari WA beliau pemberitaan apa, saya nggak tahu mungkin dibaca atau tidak, tapi saya yakin itu dibaca. Tidak ada respect gitu kan. Nah, apresiasi betul kepada beliau. Sebetulnya beliau tuh betapa berat loh, 30. Ini akan bertambah lagi. Tahu bu, kira-kira paling berat sama dia apa? Sama beliau itu. Apa tuh? Sama Pak Kapolri. Apa tuh? Kejadian Pak? hari Jumat. Iya. Saya tahunya kapan? Iya, betul. Saya yakin tidak tanggal tidak juga beliau tahu. Iya. Jadi ini ada isu Pak, ada isu. Berarti ada pembohongan kepada beliau sebagai pimpinan. Kan? Iya. Dia sakit sekali. Saya menyampaikan saja, ada isu. Beliau tahunya tanggal 10. Ngeri gak? Mungkin baru perintah expose. Iya. Tanggal 11 saja. Iya. Mungkin kalau enggak bisa jadi. Bisa jadi. Mau terus ya. Nah itu. Nah kenapa? Dan taunya motifnya 303. Tidak ada yang masalah apa Ponten Dewasa. Nah setelah tahu Ponten Dewasa, barulah beliau membuat suatu ketegasan. Karena di dalam institusi apabila sudah tersangkut Ponten Dewasa, kayaknya sudah putus hubungan kayaknya ya Pak ya. Karena akan mempengaruhin gitu, mempengaruhin semuanya gitu. Itu saja sih Bang, juga kita juga terima kasih Bangnya kepada Polri. Masih banyak rakyat yang cinta Polri. Dan kita tekankan juga kepada Polri bahwa Polri ini bukan milik mereka. Ini Polri ini adalah milik rakyat Indonesia. Yes, betul. Jadi jangan macam-macam gitu. Jadi kalau saya melihat itu pas Bu, ya memang harus terjadi revolusi total. Iya, memang kasus Joshua ini merupakan revolusi. Harus revolusi untuk total. Di Polri. Bintang aja bisa terjadi seperti itu. Kita harus evaluasi, ya. Harus introspeksi diri, Polri harus introspeksi diri. Ya, mungkin negara luar juga melihat ini. Oh iya. Ya. Bagaimana mata Indonesia di mata dunia ya, Indonesia di mata dunia dengan kondisi kepolisian yang seburuk ini. Ya. Padahal ya, kita diakui dunia bahwa dalam apa penyelidikan di luar negeri kita nomor satu. Iya, dalam pasukan keamanan PBB, Polri tetap dilibatkan. Di Asia Tengah, di Afrika Barat, tetap dilibatkan. Bahkan itu diminta oleh Badan Keamanan PBB kok. Iya. Itu rutin ada kita dikirim pasukan ke sana. Nah, bagaimana menjaga itu? Kapolri itu makanya saya bilang sekarang, wah luar biasa, gak ada tidur itu. Baik Pak Tindang Rapituar Sitompul, Ibu Neti, kayaknya kita sudah di penghujung acara, jadi saya tidak menyampaikan kesimpulan, tapi mungkin sebuah harapan, karena Indonesia adalah negara hukum, maka hukum harus ditegakkan. Nah, peristiwa yang melanda keluarga Brigadir J adalah menjadi pelajaran untuk kebaikan atau untuk anggota kepolisian kedepannya, seperti disampaikan Pak Sitompul tadi, revolusi total, sehingga yang namanya kode etik profesi memang betul-betul menjadi
pakem daripada perilaku Polri itu sendiri? Cuma tambah sedikit Pak. Boleh. Kalau sudah seperti itu, ayo saya menawarkan, kita menawarkan almarhum Brigadir J Huta Barat, kita canangkan menjadi pahlawan penegakan hukum dan keadilan negara ini. Saya mungkin bersama rekan-rekan dari organisasi HBB nanti. Apalagi setelah jelas Irjen J sudah tersangka, kita akan mencanangkan ini. Kami dari HBB mengajak rekan-rekan kalau okay, kita duduk sama, mari pahlawan kebenaran dan keadilan. Pahlawan hormat kami untuk almarhum. Baik, terima kasih. Kita akan jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya dengan narasumber kita yang jauh lebih bernas mungkin, atau narasumber yang ikut memonitor, memantau perjalanan penanganan kasus maupun peristiwa tewasnya Brigadir J. Hormat saya, salam delegasi cerdas, elegan, aspiratif.